Hai, bertemu kembali bersempena ni dengan 99 hari lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. So hari ni saya akan kongsikan 10 warna yang bakal menjadi trend raya 2024. Okey, yang pertama ni adalah warna orange butter. Warna ni sangat cantik, sangat menarik untuk korang yang ingin tampil kelainan pada hari lebaran. Okey, yang kedua adalah warna electric blue. Ini adalah warna yang korang seorang yang berani dan korang nak tampil unik hari raya, pilihlah warna ni. Okey, yang ketiga ni adalah warna shocking pink. Warna ni pun pernah viral raya tahun ni. Tahun depan mungkin akan menjadi lebih viral lah sebab warna ni sangat cantik. Okey, yang keempat ni adalah warna champagne ataupun warna rose gold. Warna ni sangat eksklusif bagi korang yang nak nampak simple dan mewah, pilihlah warna ni. Okey, seterusnya adalah warna merah. Warna merah darah ni bagi korang yang berkulit cerah, warna ni sangat cantik, sangat menonjol. Okey, seterusnya adalah warna ice blue ataupun warna baby blue. Warna ni sangat romantik. Kalau korang jenis yang suka pasangan korang nampak sweet-sweet air raya, pilih warna ni. Dan warna yang seterusnya adalah warna lilac purple. Warna ni sangat cantik, sangat manja. Nak buat baju anak cantik, nak buat baju isteri pun cantik. Okay, seterusnya adalah warna burgundy ataupun warna dark maroon. Okay, warna ni sangat klasik. Okay, ni pun warna klasik iaitu warna almarine. Kalau buat baju kebaya labu pun sangat cantik untuk digayakan pada hari raya Aidilfitri. Warna ni sangat romantik. Okay, seterusnya adalah warna dark blue untuk orang yang badan berisi. Warna ni sangat cantik dan sangat memberi ilusi korang nampak kurus di pagi Syawal. So kalau korang rasa bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share. Bye.